subscribe. Tanggal itu, wih, dari dunia lain guys, dari pintu Doraemon. Ini namanya apa sih? Aduh, wih, musiknya ini, musiknya gue mistik. Tembak sini, wih. Hai guys, kembali sama gue Raja dan selamat datang di Asita Gaming Channel. Oke, kita lanjutkan lagi guys, game Kingdom Hearts 3 part 5 guys. Oke, sebelum kita naik ke atas, kita masih di dunia Olympus guys. Buset kan, sampai 5 part guys dunia Olympus. Kita periksa dulu ability Sora guys, ada apa aja yang bisa kita pasang guys. MP Haste, oke kita pasang aja ya biar cepet magic kita naik guys. Kita di lokasi yang berbeda guys. Ahem, cepat dikit lah loadingnya. Mengkilap guys, kayaknya tempatnya emas semua gitu, buat dari emas semua kayaknya teman-teman. Apa ini? What is this? Itunya gede, bisa tepuk otomatis gitu. Is this Olympus? Yes. Of course, it's amazing. Yes, awesome, beautiful. Friend fair. Oh my god, ketemu Atlas guys. Kali ini maco-maco badannya guys, kotor semua. Ayolah, 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 ayolah. No way. Kita kasih magic ya guys. Oh my god, dalam kali. Oh, kayak banteng guys. Tolong ya. Aduh, ini. Trinity buat guys. Oh. Keren guys. Gak lucu ya. Luar biasa, Luffy, Luffy. Luar biasa. Au. Aduh, belum ada Aero Potery guys. Gimana nih? Iya. Luffy ya, maksimum hampir HP Chris Knight. Apa nih? Oh, sepertinya ada fitur baru guys. Sublock. Sublock comments allow you to lock on the multiple voice. Oh, jadi ketika kita men-sublock, kita bisa menai banyak musuh guys. Control. All R1 and move analog to lock. Ya, oke. You press and press X to unlock sublock. Ini kayaknya keren guys. Sublock. Oh, step keyblade mempunyai sublock yang berbeda-beda. Sublock command deflect the focus goge. Oh, jadi fungsi dari focus goge itu untuk mengeluarkan sublock. Nice. To refer the goge, you need to visit sequence to collect focus press or the use item. Oke. Sublock. Oh, ini ya sublock. Pakai power focus goge itu yang di kanan. Jadi nggak terlihat gersang lah ya kan. By the way, ini sepertinya lebih luas dari yang empat di tips tadi ya. Apa sih bilangnya? Tips apa? Jadi kita mau ada air recovery guys. Kita periksa-periksa dulu sekitarnya guys. Kita harus mencari item atau item. Option. Kita bisa pasang item guys. Di mana ya? Sini. Di shortcut-shortcut ini kita bisa pasang guys. Nah, lahirkan L1 ada pilihan mau fire, water, atau potion. Kenapa potion yang pilihan? Karena HP kita masih banyak. Gitu. Gitu loh guys. Udah capek nih. Wih, mengkilap guys. It's an Unreal Engine 4 ya kan? Pikir ada jalan lagi, ternyata item gitu. Oh, salah. Salah menu gitu. Meong meong meong. Kita gunakan sublock tadi guys, kita tes. Tes ya, kita tes ya. Pas saat lock kan ya. Kita gunakan dulu guys. Nice. Amazing guys. Nah, sublock udah ada ya. Pertama kali sublock diperkenalkan di Kingdom Hearts Birthright Suite. Kingdom Hearts Birthright Suite ada di PSP guys. Ya. Main di PSP atau pakai emulator di HP udah bisa sekarang guys. Jadi Kingdom Hearts sekarang udah ada di mana-mana lah guys.
di mobile ada Donald Meteor. Wah, ini belum pernah coba lah, coba Donald Meteor. Wah, Meteor tadi dari mana? Tanggal itu, wih, dari dunia lain guys, dari pintu Doraemon. Ini namanya apa sih? Aduh, wah, wih, musiknya ini, musiknya gue mistik. Tembak sini, wih, oh, terus, yang sana, fun ya guys ya, bener-bener fun. Shotlock, keren sih shotlock, mantap. Eh, ada tempat headset guys. Udah lanjut lagi kita nanti, lanjut lagi. Maybe kita pilih yang kanan dulu ya. Semoga ini mapnya. Nice, kita kak tersesat di jalan. Realm of the God. Nah, itu kan nampak kita. Kita save, nice. Ini. Proud mode guys. What? Nice. Waduh, itu guys. Kita pakai magic aja lah. Kasih dulu second form. Nah ini skill-skillnya ketika kita gunakan second form itu skill key nomor 2 semua kayak explosion, jadi digabung gitu. Ini tempat enak lagi guys. Oh my god, ini kayaknya disini luas banget deh. Masih di ada musuh baru guys, masih muncul aja musuhnya. Water. It's over. Itu namanya. Uish, kelar nih guys, disedot pakai magnet. Terapan. Ini kemana ini? Waduh guys, luaskan guys. Ini baru mantap guys. Satu dunia bisa berapa jam baru bisa kelar. Membagi kita nanti bereksplorasi di dunia Disney yang lain gitu. Bagi yang mau support teman-teman jangan lupa ya subscribe, nyalakan, aktifkan notifikasinya. Kita terus lanjutkan lagi. Jangan lupa juga like-nya guys. Nah, komen juga perlu. Misalnya teman-teman yang pernah bermain Kingdom Hearts, nah, mana sih ini berbagi sama lo. Ya teman-teman, ayo gue, come on. Selesai kan gue. Ini serangannya down nih guys. Salah kalian doang aja. Shotlock dulu guys. Shotlock. Nice. Tidaknya nggak akan laser guys. Enggak max bisa mengeluarkan guys. Kelar itu musuhnya. Ini mau kemana ya? Rail Gauntlet. Red Rail Gauntlet. Ini tuh definitely set from full musuhnya. Coba ya. Ada. Wih, keren guys. Iya. Kena cincin gitu. Au. Belum kali. Aduh guys, keren sekali serangan musuhnya guys. Kita bisa lompat? Oh bisa. Au. Au. Oh my god, no. Oh tidak. Ini continue pertama gua guys. Yang salah loh, kita kalau guys. Gue mau fokus dulu guys. Ya. Kita yang tadi itu kayaknya keren banget. Kelar. Itu sambil naik level kita guys. Set. Coba lagi guys. Bismillah. Berdoa dulu.
Aduh. No way. Udah dong. Udah dong, please. Akhirnya guys. Akhirnya. Bisa si darah gak nih? Gak bisa sih. Oh, thank you Donald. Bagus. Bagus juga AI si Donald nih. Akhirnya kita sampai juga guys. Oh my god. Aish. Akhirnya seorang level ya. Itu dong, naikkan defense-nya dulu ya kan. Dunia lain guys, datangnya tak dari mana. Ini ada damage-nya guys. Tembaki, tembaki, fire, fire. Push. Gotcha. Kita naik dulu ke atas guys. Mana ini guys? Kalau dulu ya sekalian ya. Ow. Water. Here we go. Nah, apaan tuh? Nah itu kesana gimana tuh guys? Oke. Air stepping. Water getaway stop lock mistake. You can also press square to install move to the last targeted location. Physical air step. Oh, air step doesn't. Oh, jadi. Oh, kita bisa gunakan air step ini pindah-pindah lokasi gitu guys. Kayak main apa? Kalau represent shooter Dishonored. Nah, ini bisa kayak gitu di game nomor 3 guys. Tanpa menggunakan power dari stop lock guys. Jatuh guys. We'll have to climb up, but what'll we use for footholds? Mana? Jadi lock on ya kan? Pakai ini sebentar, 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 sebentar. Wait a minute. Peta guys ya. Iya, tekan peta guys. Ini apa ini? Kita langsung ke paling atas aja guys. Supaya kita bisa nge-sip dulu. Ya enggak? Nah itu. No way. No way. Waduh. Terus ke atasnya. Gak bisa. Oh itu tuh. Nah ini pasti bisa nih. Guys, challenge namanya. Set. Mana bisa ke atas itu guys. Oh langsung kan bisa sih. Nah terus ini susah guys. Nah itu. Nah terus sampai guys. Kita save dulu. Oke barangkali kita nanti akan menyelesaikan di part 6. Di part 6 nanti kita akan lanjutkan lagi untuk melawan boss di Olympus Crucium. Setelah itu kita paling selesaikan di Olympus Crucium, bahkan kita akan ke dunia yang berbeda lagi. Oke guys, semoga terhibur. Apabila teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga. Dan juga teman-teman bisa request, akan gue sediakan. Teman-teman bisa request dengan komen di bawah, akan gue usahakan mainkan gamenya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Happy gaming, dadah!